Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sang Proklamator. Ya, kita ucapkan banyak terima kasih kepada para subscriber semuanya tanpa terkecuali. Semoga tambah sehat dan tambah lancar rezekinya. Oke kawan-kawan, kita akan meluncur ke Pasar Induk Bawang Merah Probolinggo. Bagaimana situasi dan kondisi di sana di saat bulan ini bernuansa panen raya bawang merah, ya. Kita meluncur ke sana, simak terus mulai dari awal sampai akhir. Oke, let's go. Selamat menyaksikan. Mantap. Oke kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun saja berada, kita sudah nyampe di lokasi Pasar Induk Bawang Merah Probolinggo. Ya, mari kita lihat sama-sama bagaimana keadaan sekarang di Pasar Induk Bawang Merah Probolinggo di waktu panen raya. Tentunya kawan-kawan dan sahabat tani semuanya senang melihat bawang yang sangat banyak, ya. Kanan kiri timur barat sangat numpuk bawang-bawang. Oke kawan-kawan, kita menonton bareng-bareng bagaimana situasi dan kondisi di Pasar Induk Bawang Merah Probolinggo ketika bernuansa panen raya. Selamat menyaksikan. We'll be right back.
Oke kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun saja berada, itulah tadi situasi dan kondisi pasar induk bawang merah Probolinggo ketika nuansa panen raya, dan harga untuk hari ini sangat turun kawan-kawan ya, kasihan para petani. Dan saat ini untuk bawang merah masih berada di angka 12.500 per kilo, atau bisa dikatakan 1.250.000 per kuintal ya. Itulah harga untuk hari ini, semoga bermanfaat buat semuanya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, kita ketemu lagi di video menarik berikutnya. Salam dari Sang Proklamator. Terima kasih.